pun tak ada apa-apa. Sampai sekarang pun tak dituduh di mahkamah. Saya 8 kali dah dipanggil, kan? Tapi Anwar takut dengan Tun. Ini fakta dia. Anwar tak takut dengan ahli parlimen lain. Anwar tak takut dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu anak Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dia bongkarkan kes. Menantu Muhyiddin Yassin pun dia henjak sampai orang tu lagi. Begitu dengan Datuk Sri Hamzah, dia ketua pemangkang. Anwar tak pernah takut dengan mereka ni. Tetapi Anwar takut dengan Tun Dr. Mahathir. Ini fakta dia. Jadi jumpa dengan Tun, minta pendapat, minta cadangan, macam mana cara dan kaedah untuk kita turun dengan Anwar Ibrahim melalui belanjawan ini. Tun ada jalan dia, Tun ada kunci dia, Tun ada cara dia untuk kita selamatkan negara ini. By hook or crook, this November kita kena pastikan Anwar tumbang. Suka ataupun tak suka, ini kehendak rakyat. Tanyalah mana-mana rakyat, rakyat dah tak tahan dengan kerajaan Madano ni. Cukuplah. Jadi pada saya itulah yang saya nak ulang malam ni. Dua orang dah khianat. Saya tak tahu berapa ramai lagi ahli Parlimen Bersatu yang akan khianat dengan menyokong Anwar Ibrahim. But saya harap, saya minta Tan Sri Muhyiddin Yassin, anda sebagai pemimpin Bersatu, pemimpin dalam Perikatan Nasional, pemimpin pemangkang, jumpalah Tun. Buang ego, jumpa Tun. Bincang cara dan kaedah dia. Dan saya yakin Tun ada solution dia. Dan Tun ada solution macam mana untuk ahli parlimen UMNO ni yang tak suka Anwar, tak suka DAP ni, untuk bersama dalam gerakan ni. Begitu juga ahli parlimen Sabah dan Sarawak untuk bersama dalam gerakan ni. Yang penting objektif dia adalah untuk kita turunkan Anwar Ibrahim melalui undian belanjawan ini. Ini penting. Dan kepada ahli parlimen yang dah sokong tu, insyaAllah, dan moga-moga Allah bagi hidayah kepada anda, anda pusing balik seperti mana 2009 bila kerajaan Pakatan Rakyat untuk dipegang. Wallahualam, mungkin kepada